Selamat datang di semester baru. Kalian semester 5 ya, nggak kerasa ya, 2 tahun. 3 semester yang lalu ya. 3 semester yang lalu beberapa dari kalian, kita ketemu sama beberapa dari kalian di kuliah DDP 2. Udah. Sekarang udah semester 2 kan dulu kan, sekarang udah semester 5 aja. 2 tahun, berarti kan 2 tahun. Mantap sekali, hampir 2 tahun. Selamat datang. Dan mungkin untuk yang, kayaknya udah lah ya kita. Kalian either ketemu saya di DDP2 atau di MPPI ya, kayaknya. Ya, nama saya Hilman, saya dan Pak Ari akan mengampu mata kuliah jaringan komunikasi data di sistem informasi dan jaringan komputer. Di jaringan komputer saya kebagian 2 kelas, Pak Ari 1 kelas. Di kuliah jaringan komunikasi dan data saya kebagian 1 kelas, Pak Ari 2 kelas. Jadi kita cuma switch kelas aja gitu antara jarkom dan jarkom. Oke, baik. Totalnya harusnya ada 70 something ya, lumayan padat juga kelasnya. Saya masih WFH, jadi sesi dengan saya, kalau ada jadwal sesi dengan saya, itu pasti online. Jadi kayaknya saya masih WFH. Mudah-mudahan kita ketemu lah ya semester depan. Semester depan saya sudah kembali ke Indonesia, insya Allah. Agenda kita kali ini, di satu SKS pertama, di 50 menit pertama, saya ingin kita menyetujui mekanisme dan aturan perkuliahan. Ya. Jadi di 50 menit pertama ini, kalau ada keberatan, kalau ada saran untuk aturan yang akan saya presentasikan, silahkan disampaikan. Karena kalau sudah lewat dari itu, saya anggap semuanya menyetujui. Begitu ya, setuju dengan aturan perkuliahan yang akan kita gunakan. Oke, belum datang semua, tapi nggak apa-apa. Oke, saya akan mulai dengan go through Scale, halaman Scale, dan Discord mungkin nanti, karena kita menggunakan Discord. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa mungkin beberapa yang ambil DDP2 sama saya udah ketemu model kayak gini. Kita akan menggunakan metode flip classroom. Ya, di kuliah jaringan komputer ini kita akan pakai flip classroom, terutama yang kelasnya sama saya. Jadi apa itu flip classroom? Ini model pembelajaran active learning yang sebenarnya agak simple begitu ya, karena kita cuma ngegeser sedikit aja metode pembelajaran. Jadi, perbedaan dengan kuliah konvensional yang mungkin Bapak Ibu dosen yang lain gunakan adalah pada saat kuliah biasa kan sesi terjadwalnya sudah ditulis sama fakultas kan ya, 4 kali 50 menit, 4 SKS. Biasanya kan pada saat sesi terjadwal, dosen akan menyampaikan lecture, begitu. Kemudian setelah dosen menyampaikan lecture, biasanya dosen ngasih tugas tambahan. Tugas tambahannya bisa berupa lab, bisa berupa PR, bisa berupa tugas yang dikerjakan setelah sesi terjadwal. Setelah sesi sinkronus atau ya kan kalau yang offline terjadwal, sesi terjadwal. Polanya kayak gitu, begitu terus. Nah, kalau flip classroom itu digeser sedikit. Jadi sesi terjadwal yang biasanya digunakan untuk pemberian materi digeser ke sebelumnya. Paham ya? Jadi yang biasanya dilakukan ngasih materi di sesi terjadwal dipindahkan sebelumnya. Jadi kalian sudah bisa menerima materi perkuliahan tersebut sebelum sesi terjadwal. Oke, dengan cara apa? Dengan cara membaca buku, mempelajari slide, menonton video pembelajaran. Makanya di halaman perkuliahan ini di bagian awalnya ditulis ya setiap pekannya pembelajaran untuk topik ini akan berlangsung selama 1 pekan. Sebelum dimulai, tolong baca buku, tonton dan seterusnya. Nah, terus dosen ngapain dong di sesi terjadwal? Jadi nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi sesi terjadwal akan digunakan untuk agenda yang biasanya jadi PR. Biasanya kan kuliah lain ada jadwal lab ya. Di luar sesi terjadwal, yang 4 kelas ada sesi lab. Wajib datang. Nah, kalau jarkom, sesi tersebut dipindahin ke sesi terjadwal. Makanya nanti lab
atau asistensinya Jakom itu make waktu kuliah tuh ya, bukan di luar jadwal, tapi make waktu kuliah. Jadi saya geser ke situ. Apalagi sih yang biasanya dikerjakan pasca sesi terjadwal? Diskusi. Oke, kita gunakan waktu ini untuk diskusi. Bahas soal, bahas pertanyaan. Kalau ada soal, ada pertanyaan, oke, kita lakukan di sini. Kemudian, dan lain sebagainya. Nah, pokoknya sesi itu dipindahin. Walaupun nggak semua sesi PR dan tugas dipindahin ke sini, tapi beberapa ditarik ke sesi terjadwal. Jadi nanti setelah itu tetap ada tugas dan sebagainya, tapi beberapa mungkin akan sudah dibahas di sesi terjadwal, terutama nanti pada saat apa namanya sesi asistensi dengan asdos. Itu modelnya kayak gitu. Ya, jadi saya mengharapkan kerjasama dan partisipasi teman-teman semua untuk kelancaran proses flip classroom kita. Gitu kan? Jadi prasyarat flip classroom itu sebelum masuk sesi terjadwal tidak kosong kepalanya. Itu prasyarat utama. Jadi saya berharap kalian bisa apa namanya mengikuti itu. Biasanya di kuliah di DP2 saya paksa dengan menggunakan kuis gitu ya. Tolong. Kalian nggak, saya baru mempraktekkan itu semester lalu sih. Tapi saya paksa dengan kuis sebelum materi. Tapi di Jakom nggak usah lah. Kalian udah semester 5 udah gede soalnya. Kalian akan bertanggung jawab terhadap diri kalian masing-masing. Ya, saya percaya. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya go through scaling. Ada pertanyaan mengenai flip classroom yang akan saya gunakan. Tidak ada? Oh iya, kalau tanya boleh chat tapi ke semua atau on mic. Tapi jangan chat japri ya. Oke, kita go through ke scaling deh kalau gitu. Berarti saya anggap setuju ya. Setuju. Oh, apa ini? Sorry. Baik, pertama kita lihat halaman pertama ada server Discord. Tolong join ya. Kenapa? Karena walaupun di sini ada announcement, semua informasi mengenai perkuliahan itu akan saya infokan di Discord. Kak, udah ada scale ya, Pak? Ya, just scale just didn't work aja gitu. Jadi saya memutuskan, udah bertahun-tahun di Fasilkom, kalau scale untuk nyampein materi sih oke, okay. Tapi kalau untuk berkomunikasi, diskusi, just didn't work. Jadi kita gunakan Discord ya. Kita gunakan Discord semuanya. Silahkan tanya apa semua di Discord. Silabus dan BRPI wajib kalian baca ya. Supaya kalian paham apa yang akan dilakukan di kuliah ini. Bedanya silabus sama BRP apa? Sama dua-duanya. Cuma silabus nih versi short version-nya, kalau BRP long version. Jadi kalau malas baca BRP, at least silabus harus dibaca. Oke, kita ke silabus sekarang. Informasi apa? Textbook. Wajib dipunya. Saya tidak peduli kalian mendapatnya gimana. Yang pasti wajib punya. Wajib dibaca. Ya, saya nggak nyuruh kalian beli ya, karena nggak harus beli kok. Tapi saya nggak akan bilang kamu harus ngapain gitu ya. Pokoknya saya cuma mau bilang wajib punya buku ini. Tapi nggak harus beli, jangan khawatir ya. Nggak harus beli. Ya, nggak harus beli. Kenapa? Karena saya spoiler dikit. Di kelas, karena model diskusi PIF itu nggak akan bahas-bahas detail, kebanyakan bahas soal yang technical. Sementara kuisnya itu akan keluar tuh soal-soal hitung-hitungan. Nah, di mana dong Pak? Saya latihan yang ada di buku. Makanya saya orang soal itu saya ambil dari buku. Jadi di buku ada latihan. Makanya harus punya buku. Kemudian apalagi yang bisa kalian temui di silabus adalah expected learning outcomes atau intended learning outcomes. Jadi ketika kalian belajar Jakom ini, kalian tahunya belajar kalian sukses atau berhasil itu apa? Ada parameternya. Ini bisa dibaca di sini. Termasuk juga expected outcomes dari evaluasi, kuis maupun tugas. Jadi kuisnya apa, ekspektasinya apa, tugasnya apa, ekspektasinya apa, hands-on itu apa, topiknya apa, ekspektasinya apa, ada di sini semua dibaca. Termasuk juga bobotnya. Ya, bobot tugas tersebut terhadap total keseluruhan perkuliahan. Kayak ini ya, kuis 1,6, A1 5,7, dan seterusnya. Informasi. Nah, mungkin ini satu sampai akhir udah detail tuh. Saya udah susun dan Pak Ari. Mungkin yang mungkin ada pertanyaan ini ada
kode-kode gini nih ya, A1, C2, A2, C3, dan seterusnya. Ada yang paham nggak? Maksudnya apa kode A atau C yang ada di silabus? Kali ada dosen yang pernah nyampein gitu sebelumnya. Ada yang tahu? Pernah didengerin apa gimana? Ya, tuh. C level kognitif. C itu kognitif, tapi ada A itu afektif. Jadi C kognitif, A afektif. Oke, saya jelasin sedikit supaya proses pembelajaran kita bisa efektif ya. Jadi ini berdasarkan Bloom's taksonomi, silahkan cek Bloom's taksonomi. Proses pembelajaran itu bisa dibagi menjadi tiga sebenarnya. Ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Cuma di Fasilkom nggak ada psikomotorik. Kalau di kedokteran tuh ada psikomotorik karena bedah-bedah tuh itu psikomotorik tuh bedah gitu ya. Atau di teknik mesin apa bongkar mesin itu tuh psikomotorik. Tapi kalau di Fasilkom nggak. Ngoding ngoding nggak psikomotorik ya. Ngoding sorry ngoding nggak beda bukan psikomotorik. Jadi yang masuk di Fasilkom at least dua, kognitif dan afektif. Kognitif itu apa? Kognitif itu ilmu pengetahuan, apa knowledge begitu ya, yang hubungannya dengan hard knowledge tentang networking dan sebagainya. Afektif tentang sikap perilaku. Nah, sikap dan perilaku. Gitu. Sikap dan perilaku. Nah, itu ada level-levelnya. Kognitif dan afektif itu ada level-levelnya, mulai dari level 1 sampai 2 3 4 5 6. Level 1 itu adalah level yang paling basic. Dalam konteks kognitif, ilmu pengetahuan apa yang paling basic, yang paling level 1? Informasi aja. Misalkan di kuliah Jarkom ini nanti kamu belajar ada terminologi DNS. DNS kepanjangan dari Domain Name System. Udah gitu aja. Nah, itu level 1. Itu level 1. Apa ibu kota Australia? Canberra. Apa ibu kota Amerika Serikat? Washington. Nah, itu level 1. Ya, itu level 1. Temuin ada nggak kognitif level 1? Nggak ada. C1 tuh nggak ada. Itu SMA lah ya, bawah. SD, SMP, SMA. Kuliah minimum C2. Kalau afektifnya gimana? Afektif yang paling basic itu paham. Tahu atau ya tahu gitu ya. Tahu, mengetahui itu afektif. Sehingga kalian bersikap tidak seperti orang yang belum tahu gitu ya. Kan orang yang tahu dengan orang yang belum tahu beda gitu ya. Itu afektif. Oke, naik ke atas, baik afektif maupun kognitif akan naik level pembelajarannya. Level 2 dari sesi kognitif itu adalah mampu menjelaskan, describe. Jadi kalau dalam konteks DNS tadi, kalau kamu sudah tahu DNS itu apa, kepanjangan dan singkatan dari apa, kamu bisa menjelaskan, fungsinya apa DNS itu? DNS itu protokol pada application layer yang fungsinya bla 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 bla. Itu adalah level 2. Itu adalah level 2. Definisi dari ini, misalkan tadi nanya tentang ibu kota, oke, nah sekarang mesti dijelasin. Jadi tolong kota-kota yang berbatasan dengan Washington DC di sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur, bisa kayak gitu ya. Nah itu level 2. Level 2. Jadi kalian perhatikan ya, itu ekspektasinya level berapa tuh? Ada level 3. Level 3 itu misalkan memanfaatkan. Kalau di sini kata-kata kerja operasionalnya ada utilize, inspect, implement. Nah, itu adalah level 3. Jadi udah tahu informasinya, bisa menjelaskan juga, habis itu bisa pakai. Bisa pakai dalam konteks, bisa hands-on, dipakai dalam praktikal, atau kamu bisa gunakan, kalau formula ya, formula matematika, kamu bisa gunakan formula itu untuk menyelesaikan soal yang lebih kompleks. Gitu. Nah, itu level 3. Ya, level 3. Paham ya, level 3 kayak gimana ekspektasinya. Jaringan komunikasi, jaringan komputer, Jarkom, itu ekspektasinya sampai level 4 maksimum. Cek ya. C4 paling atas. A-nya juga A4. C4 artinya apa? Analisis. Kayaknya saya nggak perlu jelasin ya. Paham ya? Analisis maksudnya apa? Jadi,
Kalau misalkan ada kuis atau ada tugas atau ada topik yang ekspektasinya C4, berarti dosen nggak akan nanya definisi, dosen nggak akan nanya jelaskan perbedaan, nggak akan nanya gitu, tapi udah harus analisis. Kamu dikasih problem, kamu perlu ekstrak problem tersebut, solve the problem, begitu, pakai pakai teknik atau pendekatan. Nah, itu level 4. Jadi, kalian cek aja, ada yang level 3. Tugas-tugas itu rata-rata levelnya level 3 dan level 4. Kuis rata-rata level 2. Jadi, kamu bisa bayangin ya, sebetulnya sampai level 2. Cuma kuis kayaknya ada yang level 3. Saya lupa, nggak nyantumin. Cuma kuis itu beberapa ada yang level 1, level 2, ada yang beberapa level 3. Jadi, mohon maaf kalau yang kuis kayaknya saya naruh 2 semua, padahal ada yang level 3. Nah, ini dulu sampai sini, sampai intended learning outcomes dan evaluation. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu bagian ini. Ada pertanyaan nggak nih? Topik-topiknya udah ditaruh semua ya. Terus udah tugasnya ada berapa udah ketahuan, kapan dirilisnya sudah juga. Berikutnya bagian dari silabus ini adalah agenda. Agenda bacanya lebih detail. Saya udah naruh tanggalan di sini ya, kapan kita kuliah, tanggal 29, tanggal 31, week 2, tanggal 5, tanggal 7, week 3, tanggal 12, tanggal 12, dan seterusnya. Alhamdulillah kita nggak ada libur nih, nggak ada libur nasional. Saya tidak ada libur nasional nih, jadi ya agenda kita tidak akan terganggu lah insya Allah satu semester. Cuma ada satu yang mungkin, ya kita libur lah. Jadi tanggal 26 Oktober itu adalah hari Rabu setelah UTS. UTS-nya itu selesai hari Selasa. Jadi Seninnya itu nggak ada kelas karena masih UTS, masuk-masuk lagi hari Rabu, asistensi. Nggak nyambung tuh, nggak enak jadwalnya. Jadi akhirnya kayaknya libur aja deh. Yaudah, itu libur. Tanggal itu libur dan masuk lagi hari Seninnya. Jadwalnya silakan ya. Jadi kalau jangan tanya lagi tanggal 26 masuk atau nggak. Ah, udah nih baca silabus. Ya, baca silabus. Terus, apalagi yang perlu kalian perhatikan di silabus, ini ada alokasi waktu. 4 SKS itu artinya bukan 4 jam. Ingat kan? Dulu udah diulang-ulang tuh ya. 4 SKS itu artinya 4 S terjadwal, 4 S belajar mandiri, 4 SKS tugas. Udah dihitung sama saya udah bantukan itu. Ekspektasi itu kalau diekstrak dalam satu pekannya kayak gini. 150 menit nonton video, 1 jam baca buku, satu jam baca buku kurang, mungkin kalian tambahin lebih boleh. Ngerjain tugas 270 menit, berapa jam? 4 jam, 5 jam. Gitu ya. 4 jam ya. Terus ikut sesi Zoom kayak gini 100 menit. Asistensi 100 menit. Nah, ini udah dikasih jadwal. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, tugasnya terlalu berat. Kalau kalian ternyata udah menghabiskan waktu lebih dari ini, boleh komplain berat. Saya udah usahakan waktu yang kalian habiskan untuk satu pekan perkuliahan itu nggak akan lebih dari ini. Nonton video nggak akan lebih dari 150 menit, baca buku nggak akan lebih dari 1 jam, mudah-mudahan gitu ya. Ngerjain tugas nggak akan lebih dari 5 jam lah per minggu ya, karena kan tugas itu 2 minggu rata-rata. Dan seterusnya, supaya nggak korupsi waktu. Ini normalnya. Gitu. Kalau butuh lebih, silahkan. Kurang, asal selesai sih nggak apa-apa. Terus kolom terakhir, ini adalah jadwal rilis. Assignment A1 pekan 1 artinya akan rilis di pekan tersebut. Sampai sini A1 artinya deadline di pekan tersebut. Kuis 1 ada di pekan 2 berarti akan ada kuis di pekan 2. Nah itu nggak usah tanya lagi jadwal ya. Kapan kuis Pak? Kapan deadline? Nggak usah tanya lagi. By default, tugas itu akan rilis tiap hari Senin jam 8. Tugas satu sudah keluar. Jadi yang lain baru masuk kuliah, baru perkenalan, jangan udah keluar tugas ya. Ini supaya terjadwal aja dan supaya nggak membebani kalian karena udah dijadwal. Tugas satu udah terjadwal. Silahkan bisa di-manage waktunya lebih baik. Habis itu deadline-nya Jumat jam 5. Deadline-nya Jumat jam 5. Selalu kayak gitu. Jadi rilis Senin jam 8 di minggu pertama, deadline Jumat jam 5 di minggu kedua. Begitu aja terus, nggak berubah.
apa namanya konsisten kayak gitu. Ada pertanyaan satu sih. Nah, itu isi dari silabus. Kalau mau baca yang lebih detail ada di BRP. Itu males saya juga jelasin panjang banget. Itu kebutuhan buat di-upload ke UI soalnya. Kalau buat kalian sih jelas-jelasin ini yang udah pendek gitu penjelasannya. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai agenda? Udah saya udah di ini sampai terakhir dijadwalkan. UTS sudah terjadwal, UAS sudah terjadwal, cuma belum kebagian slot aja kan. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ingat ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti setuju. Silakan, kalau ada yang mau tanya, mau nyanggah, mau ngasih saran boleh. Tidak, tidak ada. Bagian terakhir yang paling penting mungkin ya ini marking kriteria. Oke. Marking kriteria kita 50% dari kuliah Jarkom itu tugas. 50% tugas. Kenapa? Karena diwajibkan oleh pemerintah sayang. Jadi tugas harus 50%. Nah, oke lah saya. Oke, dan saya juga merasa fair aja sih kalau saya jadi ini tuh karena kalian nanti nggak fokus banget ke UTS ke UAS ya. Tapi tugas yang tersebar mesti dikerjain yang baik. Oke, ada chat sebentar saya cek dulu. Untuk kuis apakah dikerjakan daring? Tidak, kuis offline luring dikerjakan di kelas, tapi ngerjainnya di skele. Gitu. Jadi kuis mengenai kuis, kuis akan dilaksanakan di skele, tapi pelaksanaannya offline. Open book, open browser, bebas, yang tidak boleh berkomunikasi. Jadi nanti asdos yang ngawas di kelas pada saat kuis, itu tuh bakalan ngawasin kalian supaya kalian nggak buka app untuk komunikasi. Kayak Discord, gitu ya, Line, itu akan dicek. Tapi kalau mau browsing, mah bebas, silakan open book kuisnya. Gitu. Termasuk juga UTS dan UAS. Open semua. Nah, jadi dari koma dari dulu juga open open. Yang nggak boleh komunikasi, nggak boleh komunikasi. Kalau tidak ikut, bisakah untuk mereview untuk latihan? Bisa di. Kalau nggak ikut, soalnya ada di situ masalahnya. Soalnya itu bisa di situ, ada di situ dan bisa dibuka kalau ikut dan hanya bisa dibuka setelah kuisnya selesai. Jadi kalau mau latihan ya ikut lihat ke teman yang ikut kuis gitu ya. Soalnya gimana nggak bisa di ini nggak bisa dibuka. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini mengenai mekanisme sampai sini. Silakan, ada pertanyaan? Ada yang mau ngasih saran, misalkan mendingan begini, silakan. Ini mumpung belum diketok, kalau ini udah lewat berarti disetujui ceritanya. Pas ini banyak banget ya, 80 dikurangi 2, 78. Oh iya, satu lagi belum saya jelas, ini ya partisipasi. Oke, partisipasi 5% itu di luar yang 100%, di luar yang 100% perkuliahan, itu adalah ikut quiz. Hadir di perkuliahan. Hadir di perkuliahan online maupun offline. Nah, ini bentuknya additional 5%. Jadi, tidak ada kewajiban kalian datang ke kelas. Tidak ada kewajiban datang offline juga. Nggak ada. Ya, datang silakan. Nggak juga nggak apa-apa. Saya akan tetap izinkan kalian ikut UTS. Saya akan tetap izinkan kalian ikut UAS. Tapi ya hilang 5% aja. Gitu. Itu tuh kayak saya cuma-cuma ngasih nilai aja gitu, saya nggak pakai evaluasi-evaluasian itu, datang aja dapat 5%. Nah, tapi gara-gara ada 5% itu, jadi mohon maaf, nanti di akhir itu saya tidak menerima permohonan revisi nilai. Ya, mohon maaf. Dapat nilai 84,9, mohon maaf, ya 84,9 aja gitu ya. Karena kan udah dikasih bonus 5% gitu. Dapat nilai 84,9 kan nyesek ya. Jadi ya mohon maaf aja ya, saya bilangin dari awal aja. Amin gitu, enggak gitu. Karena kalau A ya 85.
Karena ada itu 5% yang silakan dimanfaatkan aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada. Oke, bisa lanjut ya ke berikutnya. Tidak ada. Kan kalau ada yang mau chat boleh silakan atau on mic. Saya menyarankan on mic ya. Nanti saya jelasin ini mengapa itu kayak gitu. Daftar asisten dosen. Oke. Jadi saya punya pesan satu untuk terkait dengan asisten dosen. Pertama, kalau kalian mau diskusi atau tanya sama asisten dosen, tolong sebisa mungkin jangan japri. Jangan japri. Tanya aja di Discord. Nanti dikeroyok sama asisten dosen. Atau kalau lagi offline, tanya bareng-bareng. Misalkan bertiga, berempat, berlima gitu ya. Nanya bareng-bareng, minta diajarin sama asisten dosen boleh. Jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Sendiri-sendiri itu satu, tidak fair. Asdos jadinya harus ngasih info ke satu orang berulang-ulang. Sementara mungkin jawaban tersebut dibutuhkan juga oleh mahasiswa yang lain. Tidak fair jadinya. Kalau grup, boleh. Misalkan kalian berlima, diskusi sama Asdos, nanya, boleh. Atau kalau di online, langsung post di Discord aja, boleh. Kenapa? Karena saya juga di encourage Asdos untuk ngejawab yang modelnya kayak gitu. Saya mendiscourage mereka untuk menjawab japri-japri dengan cara kalian mesti paham ya, kalau kalian nanyanya japri sama Asdos nggak dibayar. Asdos nggak bisa ngeklaim itu sebagai log dia sebagai kerja. Mohon maaf, nggak bisa. Tapi kalau grup boleh. Ini saya akan memaksa mengenforce aturan ini gitu. Supaya apa? Supaya efisien. Asdos kerjanya juga efisien, gitu kan? Informasinya juga efisien. Jadi saya minta tolong kalian, tolong jangan japri Asdos. Kalau mau nanya, ya tanya di Discord aja atau nanya grup. Kalau offline, tanya dalam kelompok grup, gitu. Rame-rame. Ya bertiga gitu, nggak apa-apa. Berdua bertiga nggak apa-apa, jangan sendiri. Gitu. Ya. Itu daftar asisten dosen. Lanjut ke apa tuh? Survei peserta kuliah. Silahkan ikut isi. Setelah itu dapat link untuk akses Google Cloud voucher US USD 50, 50 US dollar. Lumayan 700 ribu. Saya juga sudah invite, jadi kalau tanggal 29 nih yang daftar sampai tanggal 28 udah saya invite tuh ya ke AWS Lab Academy. Itu kalau kalian cek emailnya, cek email kalian terus silahkan login di situ dapat ekstra 100 US dollar. Jadi dari kami tim dosen kasih kalian 150 US dollar kredit ke Google Cloud dan AWS Cloud. Tapi yang akan dipakai di perkuliahan itu cuma 50 US dollar yang Google Cloud. Nah, ini tujuannya dikasih ini supaya kalian bertanggung jawab. Kalau di kuliah-kuliah semester-semester sebelumnya sih rata-rata habis paling cuma 20 US dollar gitu ya satu semester. Cuma kan kalau kalian nggak bertanggung jawab makainya, dipakai buat mining, kripto lah, atau apa gitu, kan habis kan. Kalau habis sebelum perkuliahan selesai, tanggung jawab kalian sendiri gitu ya. Nggak bisa ngerjain tugas. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ya, saya kasih AWS buat jaga-jaga juga sih. Kalau GCP-nya habis, ya udah AWS silahkan dipakai. Cuma masalahnya Asdos nggak ngasih materi mengenai AWS ya semester kali ini. Kalau semester sebelumnya dikasih. Jadi kalian cari sendiri kalau ternyata GCP-nya habis gitu dan harus pakai AWS. Kemudian itu berikutnya pendaftaran kelompok akan ada dua tugas yang bentuknya kelompok. Jadi silahkan daftar segera mungkin. Mulai A3 dan A5 kalau nggak salah. Itu grup. Jadi silahkan bentuk grup dari sekarang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau diklarifikasi, silahkan. Kalau ada, nah itu aturan yang saya terapkan di kelas ini, Telkom A. Kalau tidak ada keberatan, berarti saya menganggap kalian semua setuju ya dengan aturan tersebut. Kalau ada yang nggak setuju, saya open for discussion, silahkan. Saya kalau ada feedback, saya akan perbaiki ini. Aturan yang saya susun semester ini itu udah berdasarkan feedback-feedback Jarkom sebelum-sebelumnya gitu. Ada yang works, ada yang doesn't work gitu, saya perbaiki lah. Oke. Ini mudah-mudahan dia ya, tidak akan 100% sempurna tapi at least mudah-mudahan sih ini bisa gitu.
Silakan kalau ada keberatan atau feedback, saya open for discussion. Nah, saya perlu tekankan, saya paham ini adalah kuliah wajib. Artinya, tidak semua dari kalian datang ke sini sekarang ini karena kepengen. Tapi pasti karena terpaksa. Kan mau lulus sarjana ilmu komputer. Jadi harus ambil kuliah Jarkom dan harus lulus. Saya paham. Dan saya tidak ada masalah dengan itu. Saya paham betul. Oleh karena itu, saya menyediakan dua path pembelajaran. Ada dua model pembelajaran yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian tempuh. Dua-duanya nggak ada masalah. Saya apa namanya, nggak ada masalah dengan. Path pertama adalah kalian yang memang bukan passionnya di Jamcom gitu, ya, bukan passionnya di infrastruktur, passion mungkin kalian di software engineer, mungkin di data science, mungkin di yang lain, nggak ada masalah. Pas yang pertama saya sediakan untuk yang kayak begini, mahasiswa-mahasiswa yang begitu, yang mengambil mata kuliah ini untuk lulus. That's okay, karena tidak infrastruktur itu bukan bukan sesuatu yang apa namanya, banyak peminatnya juga, saya paham. Tapi kalau ada yang minat, ini gitu, saya sangat welcome. Untuk pas pertama ini, saya memberi saran, tolong ikuti kuliah dengan baik, biasa aja gitu ya, ikuti kuliah, pelajari, kerjakan kuis, kerjakan tugas, kerjakan hands-on, kerjakan UTS, kerjakan UAS, that's it. Kerjakan semuanya tapi ya, kerjakan semuanya. Kerjakan semuanya, dengan berat hati pun gitu ya, kerjakan aja semuanya. A bisa, nggak ada masalah, bisa dapat A. Silahkan, silahkan. Ada minimum requirement-nya gitu ya, yang ditulis intended learning outcomes, minimumnya dikerjakan. A, insya Allah. Nah. Saya juga sediakan path yang kedua, bagi kalian yang setelah mungkin dari awal udah passion pengen infrastructure, cloud computing, atau belum kepikiran passion itu, tapi setelah ikut kuliah ini jadi passion pengen ke infrastruktur, cloud, dan server, dan seterusnya, saya sediakan path yang kedua. Jadi saya kasih ekstra kupon AWS salah satunya untuk itu. Kemudian di setiap topik saya akan kasih pointer. Kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam topik ini, silahkan cari kata kunci ini misalnya. Saya akan kasih tahu. Nah, untuk yang bagian kedua ini, part yang kedua, saya akan membuka mata kuliah sistem terdistribusi setelah kuliah ini. Semester depan, persis semester depan. Ini lanjutan. Lanjutan dari kuliah Jarkom untuk peminat yang lebih. Atau kalian juga bisa ngambil cloud computing sama Pak Rizal. Bisa ngambil komputasi paralel dengan Pak Heru. Ambil kriptografi Pak Amril, forensik digital, Pak Setiadi, kemudian apalagi? Apalagi? Nah, itu lanjutan. Buat kalian yang tertarik dan passion di bidang itu, silahkan. Saya akan kasih pointer supaya ketika kalian nanti ngambil mata kuliah itu, pengetahuannya lebih 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 baik gitu ya, lebih terang. Apa yang harus kalian cari tahu gitu supaya bisa fokus di sana. Nah, itu kurang lebih. Nah, dua-duanya itu sama-sama bisa dapat A, nggak ada masalah gitu. Dua-duanya saya kasih jalan supaya bisa dapat A. Dua-duanya. Nggak ada masalah. Dan sejujurnya statistik kuliah Jarkom dari tahun ke tahun nggak membutuhkan, kalian tuh nggak perlu pintar banget supaya dapat A di Jarkom, tuh nggak perlu. Kalian tuh cuma perlu rajin aja tuh dapat A di kuliah Jarkom, mengerjakan semua tugas gitu dengan baik, dah A. Kalau yang nggak A berarti ada yang tidak baik gitu dikerjakan, udah itu aja. Nggak perlu jenius gitu supaya dapat A di Jarkom, saya janji saya dari saya nggak usah. Soal rajin, kerjakan dengan baik semuanya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Silakan. Ada yang mau diklarifikasi, Bu? Jangan ragu-ragu ya, silakan. Kita flip soalnya nih. Kalau saya ngomong terus kayak gini, jadinya nggak flip lagi gitu. Jadinya traditional lecture biasa. Oke. Silakan, silakan. Kalau ada yang mau diklarifikasi, saya persilakan. Nah, itu, Mbak. Kalau nggak ada, ini lanjut ke jadwal. Ya, pokoknya kalau sesi saya tuh online ya. Udah ada jadwal ya. Senin online, Rabu offline gitu. Tapi saya dan Pak Ari Wibisono sudah
Sepakat. Kita akan tukeran kelas di beberapa pertemuan. Nggak semua sih, tapi beberapa pertemuan. Dan itu infonya akan diinfokan via Discord. Kalau Pak Ari kan offline semua tuh. Temennya kelas Jarkom A tuh kan Jarkom... Nggak ada, oh sorry, kalau ke Jarkom A nggak ada. Kalau Jarkom A nggak ada, tapi saya juga mungkin Pak Ari akan masuk. Jadi at some point Pak Ari akan ngajar di Jarkom A. Ya kalau misalkan ada info di Discord bahwa nanti sama Pak Ari ya kuliahnya, berarti offline ya kuliahnya ya. Kalian berarti kuliahnya offline di Senin, di hari Seninnya offline. Ruangannya di mana? Ruangannya sesuai di SIAK. Karena saya nggak taruh di sini. Saya juga lupa ruangannya ruangan yang mana. Tapi di SIAK ya, cek di SIAK. Kayaknya sama ya, 3114. Nah, kalau ada info di Discord bahwa nanti kelas Jarkoma akan diajar Pak Ari, berarti offline. Itu artinya offline. Kalau enggak, berarti online sama saya. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Apa lagi yang mau saya sampaikan ya? Ada, oke, ada. Agamis untuk hari Rabu kami diajar sama Pak Ari. Oh, enggak, oke. Sorry. Bukan begitu maksud saya. Senin itu jadwal dengan dosen. Semua kelas jadwal dengan dosen itu hari Senin. Jadi mau Jarkom A, Jarkom B, Jarkom C, Jarkom.A, Jarkom.B, Jarkom.C, itu semuanya Senin. Jadi saya tuh cuma ngajar hari Senin. Pak Ari juga cuma ngajar hari Senin. Kalau saya tukeran sama Pak Ari, itu yang hari Senin. Ya, hari Senin mungkin tukeran sama Pak Ari, ya itu hari Senin. Kalau hari Rabu, itu semuanya sama asisten. Ya, hari Rabu semuanya sama asisten. Dan offline di kampus. Yang tadi saya bilang tuh, yang harusnya jadi lab di luar jam, biasanya kuliah-kuliah kan di luar jam ya, nambahin kuliah kan. Saya nggak mau merepotkan penjadwalan fakultas juga tuh kalau nambah lab. Jadi dia dimasukin ke jadwal kuliah. Jadi kalau Rabu nanti kuliahnya sama Asdos. Sama Raffi dan kawan-kawan. Kalau Jarkom. Yes. Mereka sih Asdos Jarkom dan Asdos Jarkomdat itu mix kok. Saya nggak peduliin. Mungkin kalian diajar sama Asdos Jarkomdat juga. Ya, itu udah dicampur aja. Oke, ada lagi yang mau diklarifikasi silahkan. Saya persilahkan. Ini karena flip juga materi akan dirilis seminggu sebelumnya ya. Kayak week 1 kan materinya udah saya rilis jauh-jauh hari itu. Jadi minggu ini tuh week 2 udah saya rilis materinya. Silahkan. Jadi by the next Monday gitu, kamu harusnya udah mempelajari ini. Jadi nanti hari Senin depan tuh udah nggak dari nol lagi gitu saya ngejelasin. Oke, ini udah, tugas juga udah rilis ya, tugas satu udah rilis. Terus sebenarnya sih sampai selesai juga udah saya taruh di scale list semuanya, tugas juga udah asdos Jarkom rajin-rajin udah ditaruh semua, slide, video, tugas tuh semua udah ada di sini tuh, kalian bisa lihat di ini lama halaman saya ya, cuma sih hidden aja. Udah ada, tenang, udah ada. Udah sampai bawah, udah lengkap banget. Nah, baru nanti pas jadwalnya rilis akan dirilis. Mungkin yang perlu saya sampaikan, kalau kalian nyari kuis ada di bagian bawah. Dan nggak usah tanya lagi ya, kapan kuis ya? Pak, kuis kapan, Pak? Nggak usah. Udah. Ini pokoknya yang udah ada tercantum di sini sih, tinggal dilihat aja di scale. Sering-sering aja cek scale dan Discord juga aja. Oke, ada klarifikasi 10 menit lagi alokasi saya untuk menjelaskan ini. Silakan kalau ada yang mau. Oh iya, ini ada. Oh, pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya tanya dulu ya. Pak Ilman, mengenai deadline pengulas apa boleh jadi hari Sabtu aja? Sebab berdasarkan matkul yang saya ambil, seluruhnya Senin sampai Kamis. Jika deadline Jumat sore. Oke, nah ini penting ini. Penting untuk saya jawab. Karena ada maksudnya saya menaruh deadline di Jumat jam 5. Oke, pertama deadline itu 2 minggu ya. Jangan dikerjain hari Kamis minggu kedua gitu ya. Makanya ada sesi asistensi 2 kali kan, berarti kan untuk satu tugas tuh ada asistensi 2 kali. Kerjakan sedini mungkin. Kan ada Sabtu minggu pertama pasti kan ya.
dua minggu Senin sampai Jumat, kan ada Sabtu Minggu tuh. Nah, silahkan gunakan. Itu satu. Yang kedua adalah saya punya value begini. Ini karena lama di Australia, kayak 27 tahun di Australia ini, saya punya value begini. Work-life balance, pernah dengar? Pernah dengar ya, work-life balance. Ketika kalian agree dengan SKS, 20 SKS lah sebesarnya, deh, itu tuh nggak termasuk satu minggu sebenarnya. Nggak termasuk satu minggu. Saya, kontrak saya dengan Fasilkom, itu juga nggak termasuk satu minggu. Artinya, Sabtu Minggu itu bukan waktu buat kuliah. Sabtu Minggu itu bukan waktu untuk belajar. Sabtu Minggu itu bukan waktu buat ngajar. Sabtu Minggu itu bukan waktu buat kerja. Sabtu Minggu itu waktu untuk bersama keluarga, bersama teman. Kalau suka olahraga, silakan olahraga. Kalau suka main, silahkan main. Kalau suka musik, silahkan musik. Jangan gunakan buat ngerjain tugas satu minggu itu. Main ya. Mainlah ya. Anak Fasilkom. Apa namanya? Satu minggu gak kemana-mana, janganlah. Ayolah kita ini apa ya? Kita hidup balance. Gitu. Saya juga satu minggu ngajak anak-anak saya main ke park, gitu kan. Jalan-jalan kemana, gitu. Jadi gunakan waktu itu untuk hal lain, jangan gunakan untuk ngerjain tugas. Ini harus saya biasakan dari sekarang, karena nanti di dunia kerja, ya, kalian tuh pasti akan menyesal kalau bawa kerjaan kantor ke rumah. Kalian akan menyesal kalau bawa kerjaan kantor ke rumah hari Sabtu Minggu untuk dikerjain di rumah. Kalian akan menyesal banget. Jangan melakukan hal kayak gitu. Gitu ya. Jadi silahkan kerjakan di jam kerja. Saya udah hitung-hitung kok itu bisa lah. Apa namanya, dua minggu dikerjakan. Kan waktunya dua minggu ya. Saya juga nggak ngasih kerjaan dua hari gitu, nggak gitu. Ngeluarin, ngerilis hari Kamis, dan Jumat, nggak lah. Itu nggak manusiawi. Itu value yang mau saya tekankan. Tolong dibiasakan untuk kayak gitu. Termasuk saya juga tidak suka deadline tugas jam 2.359. Ya, saya juga tidak suka. Saya bukan dosen yang suka ngasih tugas deadline-nya 2.359. Ngapain? 2.359 kan waktunya tidur, bukan untuk ngerjain tugas. Nah, filosofinya seperti itu. Terus, beberapa kasus, ini semester yang lalu, memang ada exception. Itu kita lihat exception. Ada beberapa kasus harus di-extend sampai Sabtu. Mungkin akan di-extend sampai Sabtu. Tapi nggak semua. Defaultnya tetap Jumat jam 5. Kalaupun di-extend sampai Sabtu, jam 5 juga. Nggak 2.359. Gitu. Saya anti deadline 2.359. Soalnya kalau deadline 2.359 tuh nanti kalian ngerjain jam 10 kan ya. 8, 9, 10, 11. Menjelang-jelang deadline. Paham saya? Sementara itu waktu buat tidur. Tidur lah jam segitu tuh ya. Jangan ngerjain tugas. At least dengan saya ngasih tugas deadline-nya jam 5, kalian kan mestinya ngerjainnya jam 3, jam 2, jam 1, atau sehari sebelumnya, atau sebelumnya. Poinnya di situ sih ya, tapi untuk bagian ini mohon maaf, saya tidak bisa akomodir, gitu ya, karena udah dari sebelum-sebelumnya saya meng-enforce kuliah-kuliah saya untuk deadline-nya jam kerja, gitu ya, deadline-nya jam kerja, bukan jam 2.359 atau weekend. Kayaknya DDP2 kalian juga gitu kan. Dulu saya maksa juga sama dosen-dosen DDP2. Jangan weekend dong. Jangan weekend atau jangan malam-malam gitu. Sore aja jam 5. Gitu. Ya, itu Immanuel. Mohon maaf. Untuk itu tidak bisa saya akomodir. Dan Pradipta dan yang lainnya mungkin ya. Khusus untuk itu tidak bisa saya akomodir. Gitu. Ada lagi? Silakan. Tapi terima kasih ya, udah disampaikan itunya feedback. Oke, ada lagi. Tapi sejujurnya mengenai itu saya pengen ya kalian semua itu sebagai mahasiswa Fasilkom itu punya kehidupan yang normal dalam tanda kutip ya. Ya, silakan.
hidup dengan normal gitu. Kayak mahasiswa di fakultas lain gitu. Saya kayak masuk FISIP, kayak masuk FIB gitu. Kuliah, kuliah biasa main, habis itu main. Waktunya ngerjain tugas, ngerjain tugas, waktunya belajar, belajar gitu kan. Ya udah nggak zaman aja lah sekarang ya, udah nggak zaman apa? Yes, ya yang saya nggak bisa gitu. Ya orang-orang ada orang yang seneng banget gitu kan kerja kerja kerja. Ya kalau saya sih nggak ya kerja secukupnya aja gitu. Sisanya gunakan waktunya untuk hal yang lain, gitu. Ibadah, gitu. Main, berkumpul sama keluarga dan main sama teman, berorganisasi gitu ya. Silakan, saya encourage kalian gabung BEM dan sebagainya. Oke, ada lagi? Nih, 4 menit lagi nih waktu untuk jelasin aturan-aturan perkuliahan. Ya, ini mungkin 4 menit lagi saya pakai buat jelasin per topik ini ya. Setiap topik selalu saya meminta kalian untuk membaca informasi ini supaya kalian bisa paham gitu ya. Kapan topik ini dibahas. Artinya kalau topiknya udah lewat, jangan fokus ke sini lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih udah paham. Ya, walaupun saya nggak maksa juga untuk pindah topik. Lakukan prerequisite yang udah diminta sebelum pekan perkuliahan mulai, diminta untuk apa, silahkan dilakukan. Setelah satu pekan perkuliahan, ekspektasinya apa? Kalian evaluasi sendiri masing-masing ya. Memahami dan mendeskripsikan komponen-komponen dasar penyusun jaringan komputer dan internet. Udah, saya kamu self-reflection aja sama diri kamu sendiri. Saya udah paham dan bisa mendeskripsikan belum ya? Saya nggak akan minta kamu nulis weekly reflection kok, enggak. Kalian lakukan refleksi sendiri aja. Kamu bisa mendemonstrasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan platform yang disediakan untuk mensimulasikan dan menganalisis jaringan komputer, enggak ya? Silakan tanya diri kalian sendiri. Jadi nanti di akhir, kalau nilainya jelek, kalian bisa ukur sendiri. Saya sebenarnya memang belum paham gitu. Jadi wajar saya dapat nilai segini. Tapi kalau kalian merasa ini udah dan ternyata nilai akhirnya jelek, kalian komplain, okay lah, saya terima. Itu tolong diperhatikan. Recording ini akan di-share, ya nanti ada nih rekaman perkuliahan, nanti lihat di sini ya. Ini masih hidden sih di halaman kalian, belum kelihatan ya. Soalnya belum ada recordingnya. Nanti lihat di situ aja. Nah, ini rekaman perkuliahan. Lihat di situ, dicek di situ nanti. Ini masih hidden sih memang. Ada lagi sebelum kita, saya walaupun saya meminta kalian untuk menyiapkan pembelajaran dan diskusi, tetap saya nanti akan slide, siapin slide, tapi nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan pemicu gitu ya. Mudah-mudahan membantu kalian mengkonstruk materi. Oke, tidak ada lagi? Ada? Oke, masih ada chat, saya cek. Pak, boleh bertanya apakah pembentukan kelompok boleh 4 orang? Udah dijawab sama Raffi di Discord. Bahwa keputusan bahwa sebuah kelompok boleh 4 orang atau enggak itu baru akan ditentukan di akhir masa NNROM. Soalnya apa? Saya enggak tahu kalau bisa, kalau ada 4 orang, kan belum tahu ya jumlah pesertanya berapa. Jumlah peserta itu baru akan ketahuan di akhir. Nanti setelah masa NNROM, minggu depan lah. Saya sudah bisa melihat gitu ya, boleh atau enggak 4 orang. Tapi kalaupun boleh 4 orang, kira-kira bakal ada berapa kelompok tuh? Ini pertanyaan. Kalau X gitu ya, maksudnya mahasiswa Jarkom, saya suruh bagi kelompok 3. Kira-kira yang boleh 4 kelompok, kira-kira yang boleh 4 orang, yang boleh 4 orang dalam satu kelompok, ada berapa kelompok yang bakal boleh, kemungkinannya cuma maksimum ada berapa kelompok yang boleh 4 orang anggotanya. Ini pertanyaan serius. Iya, 2. Ya, itu kakek lah. Jadi, kalaupun nanti boleh, ya paling 2 kelompok doang. Mungkin nggak 2, mungkin 1. Atau mungkin nggak boleh, mungkin 3 orang karena habis dibagi 3 semua gitu.
Kurang lebih kayak gitu jawaban saya. Cuma sekarang nggak bisa saya jawab soalnya masih masa end and drop. Ya, kemudian menjawab. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Ya, terima kasih. Setuju berarti ya semuanya ya. Mudah-mudahan kontrak perkuliahan ini direkam. Kan kalau nggak ada ini berarti kan setuju. Mudah-mudahan bisa membantu kalian gitu ya dalam satu semester mempelajari jaringan komputer. Terima kasih. Kita ke slide deh kalau gitu. Oke, nah ini kan modelnya saya bilang diskusi gitu ya. Jadi tolong nanti kalau kalau memungkinkan onmik onmik ya, mau jawab dan memungkinkan onmik atau tanya dan memungkinkan onmik onmik aja lah, biar biar kerekam nih, biar biar apa, yang lihat rekamannya nanti membantu gitu, terbantu ada rekamannya memang. Oke, week one, computer networks and the internet. Oke, ini learning question. Saya punya 3 learning question untuk satu semester. Ya, jadi satu semester ini yang bare minimum kuliah Jarkom ini kalian bisa jawab 3 pertanyaan ini aja. Kalau yang learning path nomor 1 wajib wajib memahami, bisa menjawab meresapi 3 pertanyaan ini. Kalau yang learning path 2, kalau kalian punya pertanyaan tambahan, learning question tambahan boleh disampaikan. Fungsi learning question ini supaya apa, nanti saya akan tuh. Oke, pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa internet saya bermasalah? Pertanyaan yang kedua, lagi rame ini, bagaimana Kementerian Kominfo menyensor website terlarang? Nggak cuma website pornografi kan? Paywall, Steam juga di sensor kan? Bagaimana sih caranya kok Kominfo bisa melakukan itu? Yang ketiga, bagaimana cara hackers cara hacker meretas komputer saya? 3 pertanyaan ini aja. Saya minta volunteer dong satu-satu 3 orang ya, masing-masing jawab berdasarkan prior knowledge kalian aja. Nggak harus dicocok-cocokin sama materi Jarkom gitu ya, nggak harus. Ini fungsinya di sini learning question ini loh. Berdasarkan prior knowledge aja sebelum kuliah Jarkom, jawaban dari pertanyaan ini apa nih menurut kalian? Coba 3 orang silakan. Satu orang, satu pertanyaan. Coba jawab on mic. Boleh dipilih. Mau pertanyaan yang mana yang mau jawab. Ayo silakan dong. Ini nggak ada benar-salah ya. Ini nggak ada benar-salah. Ini proses mengkonstruksi knowledge di masing-masing orang berbeda dan saya nggak akan menyalahkan. Nggak ada benar-salah di sini. Siapa ada yang mau volunteer? Kita nggak tunjuk lah. Saya nggak mau tunjuk lah. Ayo dong. Ayo silahkan. Ada yang di chat sebentar. Abdul Rahman mau jawab, coba pertanyaan 2 boleh? On mic boleh? Biar direkam. Dan yang lain bisa lihat lagi. Ayo, boleh on mic, on mic. Hey dong, ini udah pertanyaan kekinian nih. Ini nggak harus kuliah Jarkom juga mestinya infonya tahu. Cuma saya ingin kalian mengkonstruksi knowledge supaya setelah kuliah Jarkom jawaban kalian tuh bisa lebih tepat begitu untuk pertanyaan ini. Oke, okay. Ya siapa nih, Abdul Rahman atau Adrian, siapa yang mau on mic. Boleh-boleh, biar kerekam nih, biar kerekam. Soalnya kalau di chat, ya, nggak bisa di... Oke, Adrian, silakan. Ya, on mic, silakan. Jawab nomor berapa nih? Halo, Pak. Terdengar tidak, Pak? Terdengar, terdengar. Ya. Kalau untuk yang nomor 2, setahu saya ingin jawab nomor 2, Pak. Oke, silakan, silakan. Kalau setahu saya sih, jadi untuk pemblokirannya Kominfo, itu mereka mempunyai sistem mereka sendiri, namanya Trust Positif. Jadi pokoknya untuk semua DNS server yang punya ISP yang bekerja sama dengan
Kominfo, nanti mereka akan melalui task positif itu. Dan apabila ada attempt misalnya menggunakan deep package inspection untuk nge-circumvent dengan DNS over UDP atau DNS over HTTPS, bakal diblokir ininya apa attempt-nya dan di reroute lagi ke DNS server mereka. Makanya mereka tinggal ngeblokir name servernya aja di tingkat trust positifnya. Oke, terima kasih Adrian. Nah, ini udah keluar nih kata-kata kunci ya, DNS. DNS akan ini ya, DNS akan dibahas di Bapulu, dan itu jadi tugas kelompok, tugas tiga tentang DNS. Jadi penting banget. Oke. Terima kasih sudah mengangkat isu itu. Abdul Rahman, kamu mau on mic nggak? Ayo dong. Siapa lagi yang mau on mic? Terima kasih, itu kata-kata kunci ya. Ada DNS, ada name server, keluar itu tadi kata kuncinya, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat jawaban dari yang lain. Oke, yang lain ada lagi? Mau coba jawab pertanyaan yang sama boleh, mau coba jawab pertanyaan yang lain boleh. Ya, Taufik silakan, mau jawab pertanyaan yang nomor berapa? Halo Pak. Ya, silakan. Suara saya jelas kayak Pak? Jelas, jelas. Baik, saya mau jawab yang nomor tiga, Pak. Ya, setahu saya kan ketika kita berkomunikasi di internet, itu kan ada suatu proses yang namanya pertukaran data antara klien dan server, ya Pak ya. Nah, setahu saya hacker itu biasanya retas komputer itu dengan melakukan teknik yang namanya man in the middle attack. Jadi si hackernya ini berada di tengah-tengah antara klien dan server. Jadi dia bisa nge-sniff atau apa yang namanya ya, kalau bahasa Indonesianya. Bisa apa ya, nge-intercept request yang datang dari klien, dan dia bisa ngebaca kalau misalnya nggak dienkripsi. Contohnya kalau misalnya kita pakai HTTP doang gitu. Nah, itu kan datanya nggak dienkripsi dan bisa dilihat secara mudah gitu oleh hacker. Jadi ya menurut saya itu sih Pak, dengan memakai teknik man in the middle attack. Oke, ya. Baik. Terima kasih banyak Taufik. Keluar kata kunci man in the middle attack, enkripsi, komunikasi, itu semua akan dibahas di kuliah ini. Tenang. Oke, jadi satu lagi ada yang satu lagi. Ada yang mau coba jawab pertanyaan nomor satu. Ini yang dimaksud bermasalah macam-macam ya. Mungkin bermasalah tuh bisa bisa lemot kan komentarnya gitu ya. Internet saya lemot. Jadi mengapa? Mengapa internet saya lemot? Coba dijawab. Atau oh ya, Christopher silakan. Coba jawab pertanyaan satu ya. Apalagi mati. Lagi lah. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Jelas, silakan. Oke, menurut saya sih dan berdasarkan pengalaman pribadi mungkin mengapa internet bermasalah itu bisa ada beberapa faktor. Pertama dari internet service providernya. Jadi misalnya dari sananya internetnya memang mati kan. Kadang ada kendala karena mati dari ISP-nya. Atau kedua bisa juga dari kitanya yang kliennya. Di mana misalnya kabelnya putus seperti digigit tikus atau ada yang kepotong misalnya. Atau juga lemot itu bisa juga karena dari router ke device kita itu jaraknya misalnya jauh atau banyak yang pakai. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Christopher. Oke, jadi sekarang kamu bisa ngedebat admin IndiHome lagi ya kok. Internet saya ini nih restart router Pak gitu kan. Emang kamu tahu masalahnya di mana? Nah, ini akan dibahas di kuliah ini. Jadi mengapa internet saya masuk? Oke, terima kasih. Ada kata kunci jaringan komunikasinya terputus, layanan dari ISP-nya tidak ada, dan seterusnya dari Christopher tadi. Oke, terima kasih. Nah, tiga pertanyaan ini jawabannya banyak sekali. Saya yakin ketika each of you baca pertanyaan ini, masing-masing baca pertanyaan ini, kemudian mencoba menjawab dalam pikiran kalian, jawabannya pasti beda-beda. Ada yang jawabannya normatif, umum, ada yang udah mendetail. Nah, flip classroom itu meng-encourage active learning di mana kalian mengkonstruksi pemikiran kalian masing-masing. Tapi kan berarti kalau saya salah, saya ini dong, apa namanya, punya knowledge yang tidak tepat dong. Nah, itu fungsi sesi kali ini. Fungsi sesi kali ini adalah
untuk sharing. Kalian dengar tadi kan penjelasannya Adrian, penjelasannya Christopher, penjelasannya Taufik. Dengan mendengarkan penjelasan dari teman kalian, kalian mengkonstruk pengetahuan tambahan. Oh, begitu toh. Jadi sekarang nambah ilmunya. Nah, tapi kadang-kadang fungsi saya apa dong sebagai dosen di sini? Nggak kerja dong jadinya. Nah, fungsi saya adalah untuk meluruskan dan menambahkan atau point out ke poin-poin tambahan yang perlu diketahui. Kalau misalkan penjelasannya ada yang kurang tepat, saya akan luruskan supaya penjelasan supaya konstruksi ilmu pengetahuan kalian nggak keliru. Nah, itu fungsi saya. Nah, ini contoh flip classroom. Nanti kita akan bentuk model kuliahnya kayak gini di sepanjang perkuliahan. Maka dari itu, sesi sinkronus ini itu tidak akan secara detail membahas semua materi yang sudah ditetapkan di BRP. Jadi, materi-materi itu harus kalian pelajari sebelum kelas. Jadi, yang gampang-gampang nggak usah dibawa ke sini. Yang obvious knowledge, yang kalian tuh baca aja pasti paham, nggak usah dibawa ke sesi ini. Yang dibawa ke sesi ini adalah hal-hal yang perlu diklarifikasi, perlu diverifikasi, perlu di-share ke teman-teman, dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini metodenya kayak gitu. Kita belajar kayak gini untuk satu semester insya Allah. Oke, lanjut. Jadi, ini introduction. Kita akan belajar untuk chapter 1, bab 1 tuh masih, saya nggak khawatir. Kalian baca aja sih, sebenarnya nggak khawatir sih. Pasti paham ya. Video yang saya kasih itu yang... Ada yang udah nonton video? Ada yang tahu itu siapa? Di video tuh. Ada yang tahu nggak? Itu siapa? Yang videonya saya taruh di Skelet. Video pembelajaran. Orang yang ngomong tuh siapa coba? Itu Profesor Kuros. Itu yang nulis bukunya itu. Karena semester lalu ada feedback. Pak, video pembelajaran Jarkom kurang berkualitas. Pas saya cek lagi, iya ya, kurang berkualitas. Kualitas videonya kurang bagus, terus ngejelasinnya juga kadang-kadang kepotong-potong. Terus saya memutuskan, ternyata Profesor Kuros bikin video kayak gitu juga, pakai aja lah kalau gitu. Itu valid itu, yang nulis bukunya itu. Jadi silahkan, tapi memang dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau ada yang penjelasan beliau yang kurang paham, bisa dibawa ke sini terus ditanyain ini maksudnya apa. Oke, nah. Yang akan kita pelajari di chapter 1 itu adalah kulit dari topik ini. Pertama, what is internet, what is protocol. Nah, protocol kita ke situ ya, karena nanti akhirnya itu fokus di Jarkom itu memang di protocol semua. Terus kita belajar mengenai edge, network edge. Jadi network atau internet itu bisa dibagi dua secara umum komponennya. Komponen edge dan komponen core satu lagi. Terus paling tambahannya adalah communication link, supaya bisa connect ke edge, supaya bisa connect ke core. Udah, itu aja komponen. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita juga akan belajar bagaimana cara mengukur kinerja dari jaringan, dari sistem kita. Maka ada performance, gitu kan. Nah, yang akan kita bahas mungkin teori dan logic behind-nya aja. Hitung-hitungannya, dan itu mungkin keluar ya di quiz ya. Soal-soal itu mungkin yang keluar hitung-hitungan. Dibaca di buku ya, ada latihannya di buku. Makanya penting banget untuk membaca buku. Karena saya tidak akan bahas di kelas untuk hal kayak gitu. Kalau ada waktu kita akan bahas, tapi kayaknya sih nggak akan ada waktu. Oke, kemudian kita juga belajar mengenai layers. Ada dua model, ada OSI, Open Interconnected Service Model, OSI, atau TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol Model. Jadi ada dua model untuk model jaringan komputer. Terakhir security. Kita akan bahas security. Nah, ini di security ini menarik sih bahwa tapi mungkin nanti nggak akan bahas kriptografinya detail karena ada mata kuliahnya sendiri. Tidak bahas blockchain juga secara detail karena ada mata kuliahnya sendiri, tapi itu dasar-dasarnya akan dibahas di sini. Oke, history boleh di skip, tinggal dibaca aja.
Cuma kalau di kuis tuh, di history itu ada pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang sejarah internet di Indonesia. Salah satu contoh misalkan, ada yang tahu siapa bapak internet Indonesia? Ada 9 bapak internet Indonesia. Ada yang tahu? Salah satunya adalah orang yang sangat familiar dengan kita. Iya, betul. Dua sih, nggak salah. Salah duanya dua. Satu Pak Ibam, yang kedua adalah Pak Bobby. Ya, Pak Bobby nggak ngajar sarjana sih. Pak Bobby ngajar ngajar itu, ngajar magister. Ya, dudunya dosen UI gitu. Kita harus bangga. Nah, itu nggak ada di materi ini, tapi kalian googling aja. Di kuis keluar soalnya kayak gitu. Oke. Fun internet connected device. Dulu waktu saya kuliah Jarkom itu tahun berapa berarti? Semester 5 ya. Semester 5 saya itu tahun Juni, 2, 3, 4, 5. Oh iya, saya ngambil Jarkom itu berarti Januari 2009. Iya, saya enggak. Iya betul kayaknya. Dulu yang ngajar saya Bu Betty Purwandari. Sekarang nggak ngajar, beliau nggak ngajar sarjana sih, beliau ngajarnya magister. Nah, dulu tuh nggak kebayang tuh, lagi begini tuh nggak kebayang. Dulu tuh kalau kuliah Jarkom tuh yang kebayang tuh website aja gitu. Kuliah Jarkom website aja. Website, web server, udah itu aja. Website sama web server, zaman itu. Ya, zaman ini sekarang udah banyak ya, makanya ini lebih menarik. Termasuk protokol-protokol tambahannya yang nggak pernah kebayang dulu. Sekarang ada WebSocket, WebRTC, nah itu udah lebih canggih gitu kan, untuk dalam konteks ini aja, internet aja. Nah, jadi sekarang harusnya udah lebih canggih lagi, macam-macam. Ini kunci kuliah, Jarkom. Ada yang mau jelasin dalam bahasa Indonesia, protokol itu artinya apa ya? Protokol itu emang dalam bahasa Indonesia protokol juga ya. Ada yang bantu saya? Gunakan bahasa yang lebih mudah difahami. Protokol itu artinya apa? Seperti acuan, Pak, gitu, Pak. Acuan. Acuan, boleh. Atau apa lagi istilah lainnya? Aturan mungkin, Pak. Iya, serangkaian aturan, Pak. Aturan lah ya. Oke, boleh. Acuan, aturan. Mengapa harus ada acuan, mengapa harus ada aturan, atau mengapa harus ada protokol? Kira-kira mengapa? Supaya apa? Biar sistem internetnya bekerja, Pak. Sistemnya bekerja. Oke, jadi kata kuncinya sistem ya. Supaya sistem berjalan. Standarisasi, Pak. Oke. Ya, supaya ada standar. Nah, ini penting nih. Oke. Penting. Jadi, kalau tidak ada aturan, sistem tidak akan berjalan. Ini penting. Apa poin yang mau saya sampaikan? Level tertinggi dari afeksi atau affective learning, di Jarkom sih nggak sampai itu. Cuma level tertinggi dari affective learning itu adalah 6. Jadi kalau kodenya itu A6. Jadi arti dari afektif level 6 adalah kalau kalian belajar suatu topik, pembelajaran kalian itu sudah mendarah daging sampai ke alam bawah sadar. Ke alam bawah sadar. Sehingga kalian itu enggak berniat untuk mengimplementasikan ilmu tersebut, tapi terimplementasi aja. Contoh misalkan ya, salah satu topik gitu ya di SDA. Topik SDA nih. SDA. Kok jadi ke SDA, nggak apa-apa SDA. Sorting. Ini paling gampang saya jadiin contoh, karena saya yakin semua apa istilahnya, punya sense of ini gitu, sampai level efektif 6 gitu dalam belajar sorting. Ada yang mengimplementasikan sorting sampai melakukan itu secara otomatis di alam bawah sadar? Ada yang sampai begitu nggak? Di dunia, di kehidupan sehari-hari?
dikit, Pak. Gimana, Fauzan? Contohnya? Materi kuliah, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Iya, terus kalau di dunia, lain-lainnya apa lainnya? Gimana? Di rumah. Melakukan sorting nggak kamu? Kadang-kadang. Tidak sadar. Sepatu, lupa sepatu diurut biar nggak aneh-aneh, biar gampang carinya. Sendal naro, juga. Naro baju di lemari, disorting nggak? Nggak, Pak. Taruh aja. Naro buku dia, Kak? Taruh aja juga. Oh, taruh aja juga. Yang penting cari, Kak. Kalau nemu bisa dicari. Oke, kan itu inti ya. Sorting, searching, kan? Nah, itu contoh bagaimana topik, ya Kak, sorting sama searching, ya. Sorting, itu sudah sampai mendarah daging. A6. Gitu. Poin saya adalah, inti dari kuliah Jarkom satu semester itu adalah mengenai protokol. Mengenai aturan. Aturan yang dibuat supaya sistem berjalan. Nah, kalau kalian kuliah Jarkom sampai di level afektif 6, walaupun ini bukan passion kalian, artinya kalian nanti nggak akan kerja di bidang jaringan, gitu. Tapi kalau kalian sudah sampai level A6 kuliahnya, belajarnya, bukan kuliahnya, belajarnya, kamu tuh akan sampai kepada kesadaran bahwa protokol itu penting, mengikuti aturan itu penting, kehadiran aturan itu penting, supaya sistem bisa berjalan. Jadi kalian akan ikut aturan. Nah, itu contoh affective learning level 6. Kalau kalian sudah sampai level itu, berarti affective-nya level 6. Gitu. Nah, tapi Jarkom nggak sampai level 6, level 4 aja. Soalnya saya juga nggak berharap, nah, saya harus mempertanggungjawabkan. Kalau saya tulis Jarkom sampai afektif level 6, saya harus mempertanggungjawabkan itu gitu kepada fakultas gitu ya. Nah, ini contoh aja. Protokol. Tuh, terima kasih atas jawab-jawabannya. Ini contoh protokol. Jadi isinya aturan memang protokol. Jadi protokol, protokol, protokol. Nah, dari bab 1 sampai bab 6, isinya tuh protokol aja. Kalian bayangkan, ini kalian kuliah Jarkom tuh sama kayak kuliah hukum, mempelajari KUHP. Boring kan, pasti kan aturan ini, aturan ini, aturan ini. Jadi tidak ada kuliah Jarkom di dunia ini yang kayak gitu ngajarin. Jadi memang kita gabungkan antara belajar protokol dan implementasinya dan aplikasinya. Jadi mix antara semua itu. Ya, mix antara semua itu. Kita akan belajar. Kita belajar juga pro dan kontranya, mengapa protokolnya harus seperti ini, mengapa tidak seperti itu, dan seterusnya. Jadi kalau bisa kita sampai level itu ya, pembelajaran. Oke. Jadi, ini penting nih. Protokol itu ada supaya sistem tidak harus diintervensi oleh manusia terus-terusan. Jadi seluruh proses pertukaran data, transmisi data di internet itu hanya membutuhkan intervensi manusia dengan minimal banget. Nggak membutuhkan apa kehadiran manusia. Manusia cuma butuh buat nyalain servernya aja gitu. On atau konfigurasi dikit-dikit gitu, konfigurasi udah itu lepas, mereka bisa berjalan secara otomatis. Gitu. Nah, ini intinya, inti dari kenapa harus ada protokol. Penting. Jadi, kalau kalian belajar protokol terus bingung atau enggak ngerti bahkan ini juga ini protokol atau bukan, nah itu pembelajarannya perlu dievaluasi gitu. Ini contoh protokol manusia versus komputer. Nih nanya jam ada protokolnya. Datang ke kelas, nyapa dosen, nyapa mengadres orang tua kalian ada protokolnya. Mau bertamu ke rumah teman ada protokolnya. Enggak ujuk-ujuk gitu kan? Kan orang mau nanya jam enggak? Jam berapa? Apalagi ke orang yang nggak dikenal kan nggak mungkin gitu kan. Pasti basa-basi itu. At least nyapa dulu. Boleh tahu jamnya jam hai. Boleh tahu jamnya berapa dan sebagainya. Hai, dia bilang lagi okay, hai. Gitu dan sebagainya. Nah ini contoh protokol yang digunakan manusia. Kalau yang di komputer gimana banyak? Contoh misalkan protokol HTTP yang akan kita pelajari minggu depan. Itu membutuhkan protokol TCP. Yang membutuhkan handshake yang urutannya begini, begini, begini. Itu protokol, contoh protokol. Dan itu yang akan kita pelajari. Oke. Ada pertanyaan sama sini? Paham ya, protokol. Kognitif level 1.
dari belajar protokol adalah kamu mesti bisa nyebutin nama-nama protokol, bukan nama-nama ikan ya, nama-nama protokol pada setiap layer misalkan. Nah, itu kognitif level 1. Kognitif level 2-nya kamu mesti bisa jelasin protokol itu tuh ngapain, dipakai buat apa. Kognitif level 3-nya kamu bisa implement protokol itu. Bisa implement. Kognitif level 4-nya dari protokol adalah kamu bisa analyze sebaiknya protokol ini dan bukan protokol itu. Dan seterusnya. Nah, itu kira-kira arahnya. Oke, lanjut. Kemudian ini struktur internet dibagi jadi dua, ada edge. Edge itu bahasa Indonesianya ujung kan. Mungkin ujung. Komputer, laptop, server, server juga ujung kan. Ujung. Semua-semua yang ada di ujung dari internet. Dan ini adalah fokus kita di Fasilkom. Fokus anak Ilkom, anak komputer science itu adalah fokus ke edge network. Kan kita bikin aplikasi jalannya di atas edge. Deploy web server di edge. Kan di core. Jadi kita akan bahas kayaknya mungkin komposisi kalau dibandingin core sama edge itu mungkin 70% yang akan kita bahas ini itu terkait dengan core. Sisanya di edge. Ya, kebalik. 70% di edge, sisanya di core. Karena itu memang fokus anak ilmu komputer. Temannya, oh ini koneksi ke edge. Bisa koneksi lewat Wi-Fi, bisa lewat kabel, dan seterusnya. Lawan dari edge tentu saja core. Ini kalau digambar yang di tengah nih. Kalau network core ini kerjaannya anak mana nih? Yang belajar network core secara lebih mendalam gitu kira-kira. Ini anak jurusan mana nih? Ya kira. Kita di computer science belajar sih, cuma sekedar tahu aja, cuma nggak dalam-dalam banget. Ya, betul. Ini anak telco. Ini kerjaannya anak telco belajar network core. Kita cuma sekedar tahu. Nanti kita belajar, tapi kita ya cuma sekedar tahu aja. Kita akan lebih ahli di edge, begitu ya, bukan di core. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan ini juga bagaimana connect ke edge, begitu ya. Cara connect-nya, di sini ada contohnya, saya nggak jelasin, mungkin sudah paham. Di rumah. Bedanya di rumah dengan di industri atau di enterprise kayak gimana. Saya mau fokus ke yang belakang-belakang, jadi ini saya skip aja. Ini contoh akses network di rumah. Nah, biasanya, oh BTW sebelum lanjut, tahu nggak yang ini namanya apa? Yang bulat simbol X itu namanya apa? Simbol untuk alat apa? Paket switch, Pak. Nah, berarti ada dua tuh ya, yang kotak, yang bulat. Yang ini yang switch ya. Yang ini yang router. Oke, tuh. Yang bulat itu router, yang kotak itu, yang switch itu kotak. Nanti di paket tracer itu belajar lagi. Cuma ini cuma untuk menggambarkan bahwa biasanya di rumah itu kita nyebut alat ini sebagai router, kan? Matiin routernya, Pak. Restart routernya tuh yang dimaksud routernya tuh ini kan, benda ini kan. Nah, benda ini itu sebetulnya apa? Ini udah di situ. Kan? Benda itu namanya access point ya. Di pasukan juga ada penempat, itu access point. Tapi seperti yang ditulis di slide ini, biasanya tiga alat ini itu digabung jadi satu. Tiga-tiganya punya fungsi yang berbeda. Access point punya fungsi yang berbeda, router punya fungsi yang berbeda, modem punya fungsi yang berbeda. Tapi biasanya gabung jadi satu fungsinya. Kalau di enterprise, lihat, ada nongol dua-duanya, ada switch, ada router. Nah, itu nanti buat apa? Nah, dipelajari nanti di kuliah ini. Sekarang mau cari tahu dulu boleh. Oke, okay. Oh ada switch berarti. Oh ada router. Jadi fungsinya apa tuh dua device ini? Nah, boleh dibilang begini. Semua data yang tidak melewati router itu belum ke internet. Yang didefinisikan sebagai internet adalah setiap transmisi data
yang melewati router dan ke modem sih, ke ISP gitu, keluar dari sini. Kalau di dalam sini, ini masih dalam jaringan, tapi tidak terkoneksi ke internet. Gitu. Jadi kurang lebih router itu fungsinya kayak gitu. Ya. Ini masih kulit aja, nanti dibahas detail di bab berikutnya. Oke. Yang berikutnya core. Nah, ini core. Core itu udah kaitannya dengan ISP, Internet Service Provider. Apa sih yang dibahas di core? Oke. Di network core itu akan fokus ngomongin router. Dan apa yang dibahas di router? Pertama yang harus kalian pahami, apa saja yang terjadi di router dan apa problem-problem yang mungkin terjadi di router. Oke, jadi pertama, prinsip router itu dia melakukan packet switching atau store and forward. Store and forward itu artinya data yang dikirim dari device kalian, anyway, dari manapun, itu akan di-store dulu di router dan di-forward oleh router ke router berikutnya. Kebayang lari estafet, lomba estafet, kan lari pertama bawa tongkat, kasih ke pelari berikutnya, pelari berikutnya bawa ke pelari berikutnya, sampai finish. Nah, itu yang dilakukan di internet. Dan paket-paket yang kita kirim dari komputer kita ke komputer mana itu, yang tujuan itu, di forward ke router, sama router, di forward ke router yang lain, terus saja di forward begitu sampai nyampe ke tujuan. Nah, apa saja problem yang mungkin terjadi ketika router melakukan hal tersebut gitu ya. Ini udah muncul satu istilah, tapi saya skip ke slide, dua slide berikutnya gitu ya. Itu udah lengkap song. Oke. Kata kunci pertama ini ada transmission delay. Ingat-ingat aja dulu. Oh, nggak usah deh, bahas disini aja dulu deh. Oke, transmission delay. Oke. Ini kira-kira kayak gini nih. Transmission delay itu, kalau saya ada dua buah pipa gitu ya, dua buah tangki air, ngalirin air gitu ya, tangki besi, sama kayak gini kan, lokasinya sama. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi aliran air dari A ke B, sehingga let's say B cepat penuh, B lambat penuh. Jadi apa aja? Oke, okay, good. Satu diameter pipa, satu lagi apa? B cepat penuh kalau cepat berpindah gitu ke B gitu ya, airnya gitu. Kalau yang bilang pipa, airnya banyak. Oke. Kalau dalam internet betul, kalau elevasi kan gravitasi gitu ya. Tapi kalau internet nggak ada hubungannya sama gravitasi ya. Airnya, jumlah air. Kalau airnya banyak kan lama kan sampai B penuh. Kalau airnya sedikit udah langsung keisi. Nah, ini juga logika yang sama dengan paket yang kita kirim ke router. Jadi, tergantung dari besar paket yang mau ditransmisikan versus ukuran pipa, transmission rate, gitu ya, dari tempat kita ke router tersebut. Atau sering disebut dengan istilah apa? Pipa itu tuh sering disebut dengan istilah apa? Kalau di internet, ya bandwidth. Oke, logikanya begitu. Nah, itulah transmission delay. Itulah transmission delay. Jadi apa saja yang mempengaruhi transmission delay? Silahkan konstruk pengetahuan tersebut masing-masing. Yang kedua, problem yang mungkin muncul ketika kita melakukan, oh ya, BTW, hitungannya ada ya, tapi saya nggak mau bahas. Itu pelajari sendiri aja di buku. Latihan sendiri aja di buku. Problem yang mungkin muncul adalah antrian atau queuing. Kenapa queuing? Ingat, store and forward. Berarti paket yang masuk itu mesti di-store dulu sebelum di-forward. Nggak bisa numpang lewat. Nggak bisa.
store and forward prinsipnya. Store dulu baru forward. Berarti ada kemungkinan antrian di dalam router. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan terjadi antrian? Kira-kira apa saja aspek yang mempengaruhi adanya antrian? Oh, ini belum ke bandwidth ya? Belum ke bandwidth. Ini store-nya nih, dalam konteks store. Belum forward kan, kalau bandwidth kan kayaknya ada di sini problemnya ya. Ada di sini, kan problemnya. Ini bukan. Ini di sini nih, ini. Kenapa bisa ngantri? Oke, tadi ada satu sekilas, maaf, ke skip. Concurrency, keterbatasan storage. Oke. Banyak yang datang, kapasitas storage-nya kecil. Kan, logikanya gitu kan? Ini kayak arus mudik nih, kalau suka ngikutin berita arus mudik, pas arus mudik. Terjadi penumpukan kendaraan di pintu tol Paster. Terjadi penumpukan kendaraan di pintu tol Cikampek. Padahal jalan tolnya nggak macet tuh. Tapi terjadi penumpukan di pintu tol Cikampek gitu kan. Kenapa? Karena yang datang banyak kan. Gerbangnya dikit gitu kan. Kan ditangani. Jadi antri. Nah, ini juga yang sama. Antri yang sama di logikanya kayak gitu aja. Pertanyaan berikutnya. Jadi solusinya apa kira-kira? Coba di-relate dengan kasus penumpukan penumpang di gerbang tol tadi itu, kalau di arus mudik. Kira-kira kalau ada penumpukan di gerbang tol Cikampek gitu ya, apa yang biasanya dilakukan sama polisi? Coba. Tanya. Solusinya gimana kalau ada penumpukan? Membuka jalur alternatif, mengatur antrian kendaraan, perbanyak router. Ah, ini yang tepat nih. Dialihkan ke gerbang tol yang lain. Bisa gitu kan? Kalau misalkan pintu tol, gerbang tol Cikampeknya penuh, biasanya ini real aja nih, polisi biasanya akan nyuruh pemudik keluar di pintu tol Bekasi misalkan. Di pintu tol Karawang keluar, di pintu tol Karawang terus lewat jalan biasa, nggak lewat jalan tol. Itu juga yang dilakukan oleh internet. Kalau satu router mengalami kepadatan antrian, maka jangan lewat situ. Lewat yang lain. Udah gitu aja. Solusinya gitu. Nah, jadinya nggak ngantri kan? Nah, itu yang dilakukan oleh network core. Nanti kita akan bahas. Itu topiknya adalah routing. Topiknya adalah routing. Bagaimana menentukan rute. Rute yang tepat. Oke, ini masih kulit-kulit aja. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya aja. Silakan. Apakah ada flag yang menandai? Ya, technically begitu. Theoretically begitu. Tekniknya nanti kita pelajari. Ya, tekniknya kita pelajari. Oke, lanjut. Ini skip ya, waktunya tinggal 10 menit, tapi saya mau go through gitu ya, topik-topik penting. Walaupun saya sih nggak expect semuanya dibahas kan. Ini kalian mesti ingin beli. Saya mau ke sini. Skip. Skip. Kalau ada yang mau nanya nanti di Discord aja tanya. Nah, saya mau ke sini. Nah, tadi kan itu udah bahas dua. Secara umum cuma ada empat yang menyebabkan. Tadi jawaban untuk pertanyaan berapa nih? Pertama kan, mengapa internet saya bermasalah? Atau mengapa internet saya lemot? Salah satu penyebabnya ada delay, paket delay. Penyebabnya selain transmission delay, queuing delay, tadi lebih banyak. Ini kalau propagation delay apa nih? Ya kira-kira definisinya ada di bawah, tapi sebelum saya buka. Tadi transmission delay udah kita bahas, queuing delay udah kita bahas. Kalau propagation ini
ini maksudnya apa? Oke, keren. Yo, ada yang mau coba? Kalau propagation hubungannya sama apa ya? Propagation hubungannya sama apa gitu? Sinyal kan? Propagation ini. Situ. Fokus ke situ. Penyebaran root gitu Pak, kayak dari root apa namanya? Router 1 ke router 2 gitu. Lebih ke jarak. Ya, lebih ke jarak. Karena jauh jadi lama kan? Jauh jadi lama. Sebenarnya kalau terkait dengan medium propagasi ini nggak cuma jauh juga. Bisa jadi karena kualitas jalurnya. Data yang propagate di wireless tentu saja beda dengan data yang propagate di kabel. Ya. Jalan di jalan tol yang mulus dengan jarak 1 km pasti beda dengan jalan yang belum diaspal sejauh 1 km. Nah, itu propagation delay. Gitu ya. Kalau nodal processing yang terakhir, ini biasanya kalau ada pengecekan bit ya sebelum baru aja keluar dari link. Biasanya, nah itu nanti ada hubungannya dengan link layer. Ini nodal processing itu pengecekan dulu gitu ya, dicek. Kalau ini kayak apa ya? Kayak boarding ke pesawat jadi lama. Kalau misalkan dicek boardingnya masih manual gitu kan, apa namanya, boarding pass-nya dicek manual, nggak di scan aja, ini misalkan contoh lain. Oke, ini udah, ini penting performance karena topik yang cukup penting. Saya mau skip. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan delay secara langsung, ada program yang namanya Traceroute, kamu bisa coba sendiri untuk mengetahui bagaimana jarak antara satu komputer kalian ke komputer-komputer di antara komputer kalian dengan sebuah web server gitu misalnya. Kalian bisa gunakan Traceroute. Nah, kalau misalkan dalam konteks internet yang beneran, dari mana kita tahu bahwa satu router itu jarak antara dua router itu jauh? Jauh dari dalam konteks internet itu kita ukur dalam metrik apa? Meter, kilometer, atau apa? Kira-kira. Jauh nih routernya, itu tuh metriknya apa yang kita gunakan dalam konteks internet ya? Kira-kira metrik yang tepat apa ini? Di gambar nggak kelihatan sih. Iya, lebih tepatnya menggunakan metrik waktu, bukan metrik jarak ya. Jadi dari Sydney ke Jakarta jauh atau dekat dalam konteks internet, cek aja delay-nya berapa. Bisa jadi Jakarta Sydney lebih dekat dibanding Jakarta Depok misalkan. Bisa jadi, walaupun nggak mungkin sih karena itu udah pindah router beberapa kali. Jadi ingat ya, metrik yang biasa digunakan ini memang waktu. Waduh, jauh nih delay-nya lama. Waduh, dekat nih delay-nya kecil. Gitu kan. Nggak bisa kita ukur ke jarak pakai kilometer gitu ya, antara satu router dengan lain. Dan memang tidak kita tidak menggunakan mekanisme. Oke, itu aja. 6 menit lagi, apalagi topik yang perlu saya lakukan. Oke, aktivitas yang memungkinkan sebuah internet bermasalah selain delay, lemot ya kalau delay, bisa juga karena paketnya tidak hilang, tidak sampai atau hilang. Gitu ya, paketnya hilang. Biasanya, oke, ini kayaknya terakhir deh. Saya mau bahas ini dikit. Biasanya di dunia nyata, kalau paket hilang, kalian mesen Gojek gitu ya, atau mesen GoFood, terus enggak, kalau GoFood jarang ya, mungkin paket ya, kurirnya hilang ternyata paketnya, enggak nyampe ke kalian. Apa yang biasanya kamu lakukan? Langkah pertama banget, kalau paket kalian enggak nyampe, pesan paket di Tokopedia, dikirim lewat Gojek, nggak nyampe. Biasanya apa yang dilakukan pertama?
Report supaya apa? Di report supaya cari kan ya? Cari tahu di mana hilangnya, begitu kan? Betul ya? Cari tahu di mana hilangnya. Kalau dalam konteks internet gimana? Apakah sama? Protokolnya sama dengan protokol manusia kalau ngirim paket terus hilang? Kalau hilang cari dong. Sama nggak? Atau ada solusi lain kalau di internet kalau paket hilang? Menurut kalian gimana? Kira-kira kalau di internet ada paket yang hilang, apa yang harus dilakukan? Apakah mencari paketnya? Tuh, kalau di internet, kalau ada paket yang hilang, kirim ulang. Mengapa kalau di dunia nyata, pesan barang di Tokopedia hilang, kenapa nggak disuruh kirim ulang? Paketnya nggak nyampe nih, kirim ulang dong. Kenapa nggak kayak gitu? Ini saya mau arahkan kalian ke, mengapa kalau di dunia nyata, ada paket hilang, dicari. Tapi kalau di internet, ada paket hilang, suruh kirim ulang. Kenapa? Itu kenapa? Why? Ya, kenapa? Ini filosofi berpikir dalam networking ya. Ini penting. Ini. Makanya saya akan 4 menit bahas. Sisa 4 menit lagi. Mengapa dalam dunia nyata, kalian pesen barang, paketnya dikirim, hilang, cari kalau hilang. Tapi kalau di internet, paketnya hilang, kirim ulang. Bukan cari, kirim ulang. Kira-kira mengapa? Oke. Wah, terima kasih. Saya satu-satu baca nih. Resource-nya tidak seberat dunia nyata. Oke. Nggak apa-apa, baca yang lain. Barang fisiknya tidak ada, tapi dalam networking datanya tetap ada. Lah hilang, barangnya hilang kok masih ada gitu. Namanya hilang sama, sama-sama hilang, nggak ada. Oke. Mungkin karena kalau paket loss, datanya langsung lenyap. Ya, lenyap, betul. Oh, nggak juga sih, mungkin aja kececer. Sedangkan pada dunia nyata, jika paket hilang, paketnya tidak lenyap, hanya salah alamat. Oke. Tinggal bikin paket baru lalu dikirim ulang. Kalau di dunia asli, kalau hilang nggak bisa diganti. Oke. Datanya kecil. Nah, ini yang terakhir nih, yang menurut saya paling cepat. Karena kos kirim ulang lebih murah. Nah, ini dalam konteks filosofi berpikir networking ya. Oke, saya mau arahin pesan ke jawaban yang ada. Oke, jadi ketika kalian bikin protokol atau bikin algoritma, atau apapun itu, pasti kalian ingin bikin algoritma yang canggih. Yang complicated. Gitu. Tapi biasanya, algoritma yang canggih dan algoritma yang complicated, itu biasanya apa? Konsep. Biasanya algoritmanya apa? Biasanya downside-nya apa? Algoritma yang canggih gitu kan, sangat canggih gitu, bisa mendeteksi, sangat canggih lah pokoknya, betul, perlu resource besar atau dengan kata lain, mahal. Lawannya adalah algoritma bodoh atau ya algoritma bodoh lah, simple. Nggak canggih sih ya, bodoh bener ya, biasanya algoritma yang simple itu bodoh gitu ya, bodoh-bodohan aja gitu ya. Algoritma bodoh-bodohan, biasanya ini murah. Ini perhatian penting ya. Ketika kita berpikir network, solusi model begini didn't work. Kalian punya solusi atau algoritma yang kompleksitasnya kuadratik aja, udah no-no-no di networking. Ada yang tahu kenapa? Justru internet itu lebih prefer solusi yang bodoh, tapi murah. Murah. Gampang.
simple untuk diimplementasi. Ya, kalau bisa konstan bagus. Kalau enggak, ya log deh gitu, at least. Ya, n log n. Ya, n log n enggak, kayaknya terlalu ini. Tapi pengennya. Kenapa? Kamu bayangkan, kebayangkan seberapa besar internet itu? Kebayangkan ya? Node-node yang ada di internet itu seberapa besar, kebayang? Bayangkan kalau kamu bikin traverse graph, algoritma, atau anything gitu, search, apapun itu, yang kompleksitasnya kuadratik, kebayang? Kebayang ya? Jadi, walaupun memang algoritma-algoritma yang kalian pelajari di SDA, di DAA, itu banyak yang canggih gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi di network itu adalah yang murah. Gitu. Yang murah. Benar-benar murah dalam artian konstan kalau bisa. Kalau nggak konstan, janganlah. Karena ukurannya yang sangat besar. Nanti kita akan bahas di beberapa protokol dan beberapa algoritma, ada algoritma yang kok canggih tapi nggak dipakai gitu. Kok ini bodoh tapi dipakai. Itu akan kita temukan dan akan kita bahas. Termasuk salah satu contohnya algoritma ini. Kalau ada paket yang hilang, kirim ulang. Jangan dicari. Ya, termasuk nanti kita belajar juga misalkan optimization. Nggak works tuh di internet. Ayo mana yang optimum gitu. Apa namanya rute yang optimum. Misalkan routing ya. Kita bahas routing. Kan kalian belajar di DAA gitu kan, atau di DAA udah lulus DAA kan ya, atau lagi ngambil SDA deh ya, tracking gitu kan, ini efisien, sorry nggak works kalau di internet itu nggak kayak. Anyway, udah lewat 2 menit dan kalian kayaknya ada kuliah lagi jam 3. Ada pertanyaan dulu mungkin 1 menit. Emang sempat sampai sini nggak apa-apa, kalian bisa pelajari sendiri. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa to-do list yang kalian lakukan. Tugas juga jangan lupa. Kita akan ketemu lagi hari Senin dengan saya. Tapi nanti hari Rabu akan ketemu dengan Asdos untuk discuss mengenai tugas satu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.